Perkongsian terbaru, Putri Sarah menjadi perhatian apabila memfailkan notis saman fitnah terhadap seorang individu yang didakwa bercakap tidak benar mengenai dirinya di media sosial. Sarah berkata, tindakan itu diambil sebagai satu pengajaran kepada netizen di luar yang membuat spekulasi tanpa bukti kuku. Pengajaran kepada orang, jangan buat sembarang spekulasi berdasarkan dengan apa yang korang lihat dan dengar tanpa bukti yang kuku. Jangan buat fitnah pasal saya, dan saya harap sila jaga kata-kata dan jaga keluarga sendiri, tulisnya. Menerusi entry itu, Sarah turut berkongsikan kenyataan individu tersebut yang memburukkan dirinya mengenai rumah tangganya. Ini semua sebab suami dia kaya, sebab itu dia pertahankan rumah tangga walaupun suami curang. Istri dia takkan lepaskan sebab suami kaya. Jadi apa-apapun penyondol yang salah. Terang-terangan, dia tak nak dimadukan dan provok satu Malaysia untuk benci skandal suami dia, tulis komen berkenaan. Sarah juga memuat naik notis saman terhadap individu itu di Instagram menerusi peguamnya, Natasha Basha and Associates. Perkongsian Sarah itu mendapat berbagai reaksi daripada netizen yang memberikan sokongan kepada pelakon itu serta bersetuju dengan tindakan saman berkenaan.